Dua grup band besar yang pernah berjaya di panggung musik Indonesia, Niji dan Geisha, mengobati kerinduan penggemarnya di acara Ngintip Musika yang digelar di Trans Studio Mall Cibubur semalam. Dua grup band ini tampil memukau dengan lagu-lagu hitsnya. Geisha perform di Ngintip Musika, di Trans Studio Mall Cibubur. Tadi seru banget kita ngebawain juga single terbaru kita. Banget ya, ramai banget. Ramai banget. Penontonnya biasa di TSM Cibubur. Terima kasih sudah bisa lihat The New Chapter of Niji. Satu tahun lamanya, grup band Geisha harus berkarir dengan vokalis baru. Pasalnya, sejak menikah, sang vokalis Novora Morina Sinaga atau lebih dikenal dengan panggilan Momo Geisha, memilih vakum dan bermukim di kota Malang, Jawa Timur. Belum lama ini, para personil Geisha ini pun ramai-ramai menjenguk Momo yang baru saja melahirkan putri pertamanya, Shina Gabriela Aurora. Maka seperti inilah keseruan Momo dengan para personil Geisha saat bertemu di rumah Momo yang mewah di Malang. Dia lagi dihubungi siapa nih? Rame nih. Sinat. Halo. Pikobu. Halo Mama Brie. Urus kak lagi. Terus. Urus kan. Kita baru balik dari Malang. Kebetulan kan Momo itu lahirannya di Singapura, bukan di Indonesia. Jadi makanya kenapa kemarin agak sedikit satu bulanan baru kita bisa jenguk. Dulu kayak gimana dulu kita main ke rumah Momo waktu Momo masih di aktif di Geisha. Terus sekarang Momo udah berkeluarga dan sibuk sama ada ngurusin suami, ngurusin anak. Sama datang, makan, ngacok-ngacok rumah, ngobrol, ketawa, terus berenang-berenang. Cinta lebih dari